Oke, selamat malam semua. Kita mulai kelas kita hari ini. Ini kelas khusus ya untuk BHC, Banjarmasin Harmony Choir, dan IGN Children Choir. Hari ini kita tidak belajar teori musik, tapi hari ini kita akan belajar mengenal sebuah periode musik. Ya, ini jadi kelas apresiasi namanya. Nah, kita akan belajar mengenal musik periode klasik, ya, ini musik zaman dulu, ya, yang dari HCC, harap fokus saja, ya, konsentrasi. Kalian boleh ada pulpen, boleh catat, gitu ya, nanti kalau ada yang pengen dicatat, ya. Kalau nanti lupa pun kan bisa nonton nanti ini di YouTube juga, karena nanti kita taruh di YouTube. Ya, kita mulai ini musik periode klasik, ya. Ini kalau kita pakai abad, itu di abad yang ke 18, ya, abad 18. Lama ya, kita sekarang abad 21. Jadi berapa abad tuh, ya? Sudah lewat 3 abad, ya. Jadi sudah lewat 300 tahun. Ya, 300 tahun. Ya, tapi kita penting belajar yang dulu, karena kita musik kita sekarang ini tidak mungkin ada tanpa yang dulu, ya. Karena dululah yang mulai menemukan sistem-sistem musik dan segala macamnya, lalu sekarang kita bisa jadi bermusik dengan enak, ya, sekarang ini. Ya. Ya, itu ya. Jadi ini periode klasik abad 18. Memang sebelumnya sudah kita belajar di BHC periode Barok dan periode Renaissance. Ya, kenapa saya menyertakan kalian anak-anak di ACC di periode klasik? Ya, karena untuk musik di periode klasik ini lebih relatif lebih mudah untuk didengarkan, lebih relatif lebih mudah untuk dinikmati, ya, ketimbang periode sebelumnya ataupun nanti periode romantik. Ya. Tapi tidak salah kalau kalian mau mendengarkan dan belajar ya untuk musik periode-periode sebelumnya. Itu penting sekali untuk kalian melatih saraf-saraf kita ya, untuk membiasakan mendengar jenis-jenis musik yang berbeda ya. Oke, ini ya 1750 sampai 1850 ya, 1750 sampai 1850. So, jadi ini kita lihat dulu background-nya ya. Apa itu background? Background itu latar belakang. Latar belakangnya apa sih yang terjadi di periode ini? Nah, ini disebut abad pencerahan. Abad pencerahan. Kalau ada yang pernah dengar namanya orang seperti Galileo, Newton. Nah, itu abad-abad ini ya. Ada yang pernah dengar seperti itu. Kalau ada yang pernah dengar nama filsuf bernama Voltaire, ya, Denis Diderot, itu zaman ini, zaman-zaman ini. Ya. Terus kalian juga pernah dengar, kalau pernah dengar namanya revolusi industri, nah itu ya, ini ya, ini periode inilah dia itu ya, di mana apa namanya itu dunia modern bangkit, ya. mulai munculnya dunia modern. Menjadi cikal bakal untuk munculnya nanti modern ya, tapi belum modern, zaman ini jelas belum modern. Tapi nanti bisa menjadi cikal bakal, gitu ya. Ini abad pencerahan. Abad pencerahan itu maksudnya apa? Abad pencerahan itu manusia itu sudah bisa berinovasi, ya. Itu pikirannya sudah, wah, mereka sudah mulai hebat-hebat, sudah mulai mikir lebih sangat teknik, ya, sangat sistematis, gitu ya, sangat teratur dan seterusnya, gitu ya. Nah, terus nah ini ya, revolusi industri di mana? Di Prancis dan di Amerika. Ya. Di Prancis dan di Amerika. Ya. Nah, ini nah, kita nggak bisa nggak ngomong banyak di bagian ini. Ya. Nah, nanti kalian boleh cari di Google apa itu revolusi industri di Prancis dan di Amerika. Yang pasti ini apa industri-industri mulai bangkit. Ya. Nah, mulai bangkit. Ya. Mulai ada gedung-gedung untuk industri-industri dan segala macam. Ya. Nah, kemudian yang menjadi ciri khasnya ini ya juga ya. Ya ada semangat hero, pahlawan dan patriotik. Ya. Semangat hero dan semangat patriotik. Ya. Ini kalau kalian tahu, misalnya orang-orang yang diagung-agungkan, orang yang hebat, nah itu namanya hero, gitu ya.
Hero. Nah, kalau kita zaman kita bilangnya apa ya? Sekarang nggak terlalu sih ya. Kalau kalau di modern ya, zaman modern itu misalnya orang hero itu orang satu orang tapi bisa ngalahkan banyak musuh. Nah, itu hero namanya. Ya. Satu orang bisa ngalahkan banyak musuh, itu namanya hero. Kemudian, nah ini khusus untuk seni ya, ini ya, ini pakai bahasa Inggris ya, tapi harap sih kalian tidak terlalu sulit juga harusnya memahaminya. Yaitu noble itu agung, simplicity itu sederhana. Ya, jadi keagungan yang sederhana, ya itu maksudnya, keagungan yang sifatnya sederhana, ya. Agung ya, tapi simplicity gitu ya, tidak rumit. Ya, tidak rumit seperti kalau di musik barok gitu. Ya. Nah, itu ini noble simplicity. Lalu calm grandeur art gitu ya. Itu seni yang apa? Grandeur itu besar tapi calm dia. Calm itu lebih teduh begitu ya. Lebih lebih anggun ya, gitu ya. Kedua, ini selanjutnya seni lebih menekankan kepada ya, keseimbangan dan kejelasan, klaritas. Ya, nanti kita lihat ya ini ya, keseimbangan dan kejelasan, klaritas sangat jelas ya. Makanya tadi saya bilang ini lebih mudah nanti untuk dicerna ya, dari kalian juga di CC ya, lebih gampang lah nanti untuk ini ya. Banding dengan kalau kayak di musik barok dan lain sebagainya ya. Sekarang kita lihat karakteristik ya. Kita lihat karakteristik. Nanti kita akan dengarin contoh lah ya. Mudah-mudahan laptop saya kuat. Nah ini ya, kita lihat karakteristiknya dulu. Ya, ini karakteristiknya ada kontras mood. Ya, tahu ya mood ya. Mood itu ya terkandung di dalamnya perasaan, terkandung di dalamnya penjiwaan, ya gitu ya. Nah, kontras mood ini lihat kontras moodnya begini, fluktuatif. Jadi tidak terkejut-terkejut gitu ya. Ada gerakan-gerakan yang perlahan gitu ya. Dalam satu tema bisa terdapat kontras. Satu tema ya, beda dengan yang sebelumnya kalau di musik barok. Gradually atau suddenly, gradually atau suddenly, ya ada suddenly juga, ada gradually juga. Kemudian mengekspresikan konflik atau gelora atau gelombang kegirangan ya itu ya. Dan ketegangan. Namun konflik seperti itu ada di bawah kontrol kuat dari komposer. Nah, ya. Ini komposer yang ngaturnya. Ya. Beda dengan musik di zaman periode barok. Ya, kalau di zaman periode barok itu sangat terikat oleh kata-kata atau teks ya. Sama di Renaissance juga gitu. Kalau ini komposer yang atur ya. Ritme ya, ini ya. Memasukkan unexpected pause. Ya, ini maksudnya berhenti gitu ya. Tiba-tiba bisa ada kayak pause gitu ya. Kalau di partiturnya itu ada yang bar kosong. Ah, gitu. Bisa kayak gitu ya. Ada pause-pause seperti itu ya. Sinkopasi dan perubahan dari not panjang ke not pendek. Sinkopasi perubahan dari not panjang ke not pendek. Ya, sinkopasi itu apa? Sinkopasi itu yang upbeat ya. Kita udah pernah tahu ya, Cici juga pernah belajar ini ya. Yang ngetuknya ke atas itu namanya sinkop. Nah, ta, ta, gitu ya. Misalnya one, one, one and two and and itu namanya sinkop, gitu ya. Tuh. Perubahan pola tersebut bisa tiba-tiba atau gradual ya, bisa tiba-tiba ya, bisa, atau bisa gradual itu perlahan-lahan ya, itu gradual artinya ya. Ritme ya, tekstur itu apa? Tekstur itu kaitannya dengan harmoni ya. Harmoni itu homofonik, lebih-lebih mana homofonik itu bunyinya sama-sama, sopran alto sama-sama, nah itu barengan, itu namanya homofonik ya. Namun juga bisa fleksibel ya, bisa juga ya ke polifoni. Melodi mudah diingat dan bisa memakai melodi yang populer masa itu. Ya. Lalu terdengar seimbang, balance dan simetri. Ya, simetri itu sama,
ya. Antisimetri itu kalau orang berdiri ya, itu sebelah apa, sebelah kanan ada 3 orang, sebelah kanan kiri ada 3 orang, itu simetri dia kayak gitu ya. Tapi kalau sini 3 sini 2, itu nggak simetri ya, susah itu ya, naruh tengah-tengah ya, ya simetri ya. Terus kemudian dibuat pada umumnya dua frase dengan panjang yang sama sehingga lebih mudah dinyanyikan ya, ya lebih gampang dinyanyikan. Eh, kalimatnya tidak panjang ya, nah, maksudnya tidak begitu banyak. Ya. Terus kemudian dinamika, ini sifatnya gradual, perlahan-lahan. Misalnya dari lembut ke keras, gitu ya, dari lembut ke keras, atau dari keras ke lembut, ya, itu gradual namanya. Ya. Nah ini ya. Oleh sebab itu harpsichord mulai diganti dengan piano. Nah ini dia ya, kalau dulu sebelum musik periode klasik itu pakainya harpsichord, lalu mulai muncul piano ya di periode ini gitu ya. Nah sekitar tahun 1700-an ya, piano sudah mulai ada, ditemukan ya. Oke, tidak panjang-panjang ya karakteristiknya. Kita lanjut dulu ke bentuk. Nah, bentuk ini penting ya untuk mengetahui musik periode ini ya, nanti kita dengarkan. Umumnya 4 gerakan. Ya, nah ini kalian mungkin tidak biasa ya dengar lagu-lagu periode seperti ini. Karena kan kalau kita dengar lagu-lagu sekarang kan ya sangat sederhana ya. Cuma nyanyi, ada istilah refren, udah ulang selesai. Nah kalau ini tidak, coba lihat ini ya. Biasanya begini ya. Gerakan pertama cepat, lalu lembut, lalu gerakan ketiga seperti tarian, dance ya. Lalu nanti gerakan keempat cepat lagi. Ini yang gerakannya, ini yang umum, ya. Nah, biasa umumnya memakai model seperti ini, ya, pakai pola seperti ini. Ya. Nah, terus ada bentuk, ini kita kenalan ya, kita kenalan dengan istilah-istilah ini, ya, supaya belajar kalian ya. Sonata form, ya, atau bentuk sonata. Ya. Form itu bentuk ya, form itu bentuk. Sonata form. Nah, sonata itu musik instrumen, bukan musik nyanyi ya, bukan musik vokal. Musik instrumen. Ya. Biasanya untuk piano. Ya. Tapi ada juga untuk viola, untuk cello, dan lainnya ya. Nah, ada 3 bagian, 3 seksi kalau di dalam sonata form. Ini pakai istilah Inggris ya. Pertama, eksposisi. Kedua, development. Ketiga, rekapitulasi. Ya, eksposisi ya pengembangan ya, sama ya, mengekspos, menggali itu eksposisi. Development pengembangan yang dikembangkan dari eksposisi. Rekapitulasi semacam penggabungan ya, atau pengulangan tapi ada penggabungannya. Nah, nanti kita dengar gimana ini contohnya. Ya, sonata form. Terus ada bentuk tema dan variasi. Tema itu, tema variasi itu apa? Jadi ada melodi jadi tema utama lalu divariasikan. Ya, ini khas di sini nih ya. Khas. Jadi ada tema lalu divariasi. Ini sekali lagi di musik instrumen. Ya, di musik instrumen. Nah, kemudian ini masih musik instrumen ya. Minuet dan trio. Nah, minuet dan trio ini biasanya model-model tarian ya. Ini bisa untuk di alat yang gesek ya. Kemarin kan kalian sudah kenalan ya musik orkestra ya, anak-anak juga ada kenalan ya. Trio maksudnya ya tiga suara ya, tiga. Nah, simfoni ini yang besar ya, ini musiknya yang gede, ini yang orkestra ya, udah pernah ya, kita udah belajar kemarin ya, yang orkestra ya. Ini musik simfoni ya. Nah, konserto juga kalian udah tahu ya, kemarin kita udah kasih contoh. Konserto itu satu solo instrumen diiringin orkestra, itu namanya konserto. Chamber musik itu musik kamar, ya, musik kamar, ya, musik kamar itu bisa string quartet, bisa string itu gesek ya, bisa gesek, bisa apa namanya, ya alat tiup tapi yang nggak terlalu besar suaranya ya, yang kecil, flute misalnya masih bisa ya, tapi kebanyakan string, ya itu musik kamar namanya, chamber music, chamber itu artinya kamar, ya, kamar itu chamber.
Itu bentuk-bentuk umum. Lalu kalau yang paduan suara bagaimana? Yang paduan suara masih mengikut yang model-model sebelumnya, ya. Mereka masih ikut-ikut yang sebelumnya. Ya. Hanya bentuk-bentuk yang zaman Renaissance sepertinya udah mulai ditinggalin, tapi masih ada, ya. Misalnya seperti kayak misa, ya, itu masih ada. Mas, ya, misa itu masih ada. Madrigal ya masih ada, ya. Tetapi yang paling banyak dikembangkan untuk musik vokal di periode ini nanti adalah namanya opera, ya, untuk musik sekulernya, non sakral ya. Selainnya, kalau misa itu kan musik sakral, motet juga musik sakral. Nah, untuk musik musik umumnya atau sekulernya itu adalah madrigal atau opera, tapi lebih banyak opera. Opera itu apa? Opera itu ini ya, supaya kalian tahu. Opera itu adalah bernyanyi, ya, itu di dalamnya ada paduan suara. Bisa ada paduan suara, bisa ada vokal saja, atau bisa dua-duanya, diiringin dengan orkestra. Tetapi memakai kostum-kostum yang macam-macam. Dan dia ada drama-dramanya, ya, ada adegan-adegannya, kayak drama-drama gitu. Itu namanya opera. Ya. Nah, ini banyak ya, di periode ini banyak. Sebenarnya dari musik sebelumnya di abad ke 17 sudah ada, ya. Tapi di sini lebih dikembangkan lagi. Ya. Nah, ini. Nah, komposer, ya, ini komposer banyak sebenarnya, tapi yang di sini saya kasih contoh yang tiga komposer utama yang paling berpengaruh, ya. Ini. Haydn, Mozart, ya, ini. Mozart, lalu Beethoven. Ah, ini semua saling, ini semua apa berguru ya. Haydn ini yang duluan ya. Mozart belajar sama Haydn, Beethoven juga belajar sama Haydn, Beethoven juga belajar sama Mozart gitu ya. Beethoven juga belajar sama Mozart. Ini ya. Haydn itu dengan Mozart itu dari Austria ya, sementara Beethoven dari Jerman. Ya, dari Jerman. Ini ya komposer. Tapi komposer yang lain ada nggak? Ada ya, banyak komposer yang lainnya di periode klasik ya. Kalau nanti kalian mau cari, kalian tinggal ketik di Google ya, komposer periode klasik. Nah, kayak gitu ya, itu banyak. Jadi kasih tahu. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba dengar ya. Mudah-mudahan laptop saya tidak mati ya. Kalau mati nanti ya ditunggu saja ya. Kita akan coba. Coba dengarkan untuk ini ya, musik-musik ini, karena lebih baik apresiasi itu kalian dengarkan dan lihat ya. Oh, jenis musik ini seperti ini ya. Nah, nanti kalian lihat ini karakteristiknya ya. Nah, ini berdasarkan karakternya kita, saya kasih tunjuk sekali lagi ya, supaya nanti bisa sambil apa dengarin. Oh, ini ya yang dimaksud dengan fluktuatif moodnya ya. Ritmiknya seperti itu, ya. Nah, teksturnya gitu, homofonik, ya. Lebih dominan, ya. Melodinya gampang diingat, ya. Ini dinamika gradual. Nah, saya mau dengarkan dulu ini, ya. Tapi ini kita sebentar lagi mau terputus nih waktunya. Ini. Ya, nanti habis ini siap nyambung, ya. Ini kurang dari 2 menit akan terputus, ya. Ya, saya jelaskan lagi lah ya ini, ya. Khususnya di karakteristik ya, karena dengan karakteristik ini kalau kalian bisa enak paham itu jadi gampang itu nanti dengarin ya. Ya tadi misalnya ini ya apa di bagian yang ini ya tekstur misalnya tekstur ya tekstur itu ya ini mungkin kalau yang anak-anak saya masih bingung ya. Kalau kalian nyanyi solo ya. Nah, itu namanya teksturnya adalah mono. Tahu ya istilah mono? Mono itu satu. Nah, itu teksturnya namanya mono. Karena kalian cuma nyanyi solo, nyanyi sendirian ya, enggak ada diringin apapun ya. Nyanyi solo sendirian ya, misalnya nyanyinya di kamar mandi begitu ya. Enggak pakai iringan. Nah, itu teksturnya namanya monofonik. Tapi kalau tiba-tiba kalian nyanyi, terus adik kalian ikut, tapi bikin suara dua, suara tiga, atau suara apa? Suara lima setengah. Nah, boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Apa aja, begitu ya. Suara empat, gitu ya. Nah, gitu. Nah, itu sudah teksturnya
sudah nggak mono lagi, ya. Dia ada semacam suara yang lain gitu. Nah, kalau dia bunyinya bareng, ya, sama-sama, itu namanya homofonik. Tapi kalau misalnya masuknya bersaut-sautan, ya, misalnya yang satu nyanyi balonku ada, balonku ada, balonku. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi homofonik, ya, kita ngomong tekstur tadi ya, homofonik itu ada banyak suara tapi dibunyinya bareng. Nah, barengan. Ya, barengan. Terus kemudian kalau polifonik banyak suara tapi bunyinya nggak barengan gitu, ganti-gantian begitu ya. Nah, itu namanya polifonik, ya. Nah, kalau ada yang orang nyanyi solo diiringin dengan alat musik itu apa? Nah, itu tergantung daripada bunyi alat musiknya itu barengan nggak dengan ininya, apa dengan bunyi solonya, apakah bersaut-sautan atau nggak. Tapi biasa sih kebanyakan bareng, yaitu kebanyakan homofonik. Ya. Nah, ini ya, itu tekstur, ya. Nah, ini juga tadi penting, ya, tentang melodi, ya. Melodi yang terdengar itu balance, seimbang. Maksudnya seimbang itu begini, ya. Kalau kita tulis itu di dalam notasi, itu nanti jumlah barnya itu biasanya genap. Ya, enggak ganjil dia. Ya. Misalnya baris pertama 4 bar, baris kedua 4 bar, baris ketiga 4 bar. Jadi ada semuanya ada 4 baris, 4 x 4 16 bar. Nah, misalnya begitu. Dia balance. Ya, itu namanya balance. Nah, kalau simetri ya melodinya itu akan terdengar seimbang, ya, sama rata gitu ya. Sama rata tadi gitu. Karena pengaruh dari jumlah bar juga gitu sebenarnya. Ya, itu simetri namanya. Ya, melodi yang simetri, ya. Kemudian, ya, saya ulang lagi ya supaya apa? Supaya jadi ini ingat, ya. Ini ya, misalnya ini tadi. Dinamika. Itu ada yang bunyinya, kalau kalian dengar bunyi keras lembut, nah itu ciri khas musik-musik klasik tuh begitu. Tapi beda kalau kalian dengerin di musik-musik band atau apa, itu enggak jarang ada namanya kayak dinamika, ya. Jarang sekali, ya. Kalau di musik seperti ini itu ada kedengaran keras lembut, ya. Gitu. Nah, dinamikanya itu terdengar apa sifatnya itu perlahan-lahan, ya. Tidak langsung terkejut, ya. Nah, itu dia, ya, ini ya di karakteristik tadi, ya, ya. Nah, sekarang kita coba dengarkan dulu, saya kasih dengar sonata. Saya kasih dengarkan sonata dia yang dimainkan di piano. Bentar ya. Nah, ini ya. Ini sonata. Kalau nanti mau dengerin penuh, kalian ketik aja sonata in C mayor nomor 16. Ya, misalnya itu ya. Nah, coba dengarkan ya. Dengarkan dulu aja, nanti saya jelaskan. Thank you.
depan ya. Sambil jelaskan. Oke, kalian harus fokus ya kalau mendengarkan seperti ini ya. Harus fokus. Jangan sambil main-main atau sambil terganggu oleh yang lain. Karena begini, untuk menjadi musikus yang baik atau penyanyi yang baik, itu dia adalah pendengar musik yang baik. Ya, kalau biasa mendengarkan musik yang baik, maka dia akan menjadi musikus yang baik. Ya, akan menjadi penyanyi yang baik. Kenapa? Karena telinganya akan terlatih sekali, karena dia udah terbiasa mendengarkan musik. Dari musik yang sederhana sampai musik yang rumit. Nah, itu kecerdasan ya. Jangan bilang enggak kecerdasan. Salah kalau kalian menganggap yang namanya kecerdasan itu hanya kaitannya kalau di sekolah matematikanya tinggi, ya, kemudian ilmu pengetahuannya bagus, segala macamnya. Enggak. Kecerdasan manusia itu ragam, banyak. Itu salah satunya adalah kecerdasan di musik. Nah, kecerdasan di musik itu kekaitan dengan imajinasi, kemampuan mendengar seseorang. Ya, itu ya sama ini. Jadi kalian di sini sedang latihan mendengar dengan baik. Nah, sekarang saya jelaskan ya. Tadi kita ada belajar apa? Ini sonata itu ada 3 seksi apa? Eksposisi, lalu development, dan rekapitulasi. Nah, kita lihatkan ya, di mana nanti dia eksposisi yang pertama. Eksposisi itu penggalian, ekspos, ya. Gali tema-temanya ya. Habis itu ada pengembangan, habis itu ada penggabungan dan pengulangan gitu, rekapitulasi ya, direkap semuanya gitu, ya. Oke, tadi kalian dengar bisa nggak langsung dengerin lagunya apa? Gimana lagunya? Nah, 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 kan begitu lagunya. Ini ya, di awal ini ya, coba dengar ya. Nah, itu ya. Itu lagunya kan? Ya, ulangi lagi ya. Dengerin ya. Nah, itu ya. Eh, nah, sekarang kita coba dari awal. Nanti saya jelaskan pelan-pelan. Nah, ini masih eksposisi sini ya. Ini eksposisi. Sampai situ dulu ya, sampai situ dulu ya.
gitu. Itu bagian yang disebut dengan sebuah eksposisi, nanti di ada developmentnya di sini saya tunjuk ya. Kita mundur. Nah, ini namanya belajar mendengar ya, belajar mendengar harus ada fokus ya, harus ada fokus. Kalian dengarkan tadi itu lagunya, bunyi lagunya ya. Bunyi lagunya seperti apa? Ya. Ada dua lagu. Ya, di bagian eksposisi itu biasanya ada dua lagu yang berbeda. Nah, ini lagu yang pertama kita ulang dulu ya. Ada kurang lewat. Nah, ini. Lagu pertama ya. Nah, ini bagian eksposisi. Nah, ini siap-siap. Ini lagu kedua. Nah, dengarkan. Ta-ta-ta, tari-rati, ta-ta-ta. Itu satu eksposisi ya, satu eksposisi. Nah, itu kalian dengar tadi itu ya, satu eksposisi. Saya ulangi sekali lagi biar biasa terpaham ya. Nah, ini eksposisi ya, bagian eksposisi ada dua tema lagu. Nah, ini masuk tema lagu kedua, tapi masih di eksposisi. Siap-siap untuk closing di tema lagu kedua. Nah, itu bagian eksposisi. Nah, sekarang bagian yang di development, pengembangan apa itu? Ini bagian sebenarnya dia mengembangkan tema itu tapi di dalam nada dasar yang berbeda. Coba kalian dengar ya, itu akan terasa berbeda nada dasar. Nah, ini pengulangan, ya pengulangan ya. Saya cepatin aja. Tadi eksposisinya diulangi. Nah, sekarang siap masuk development. Nah, dengar nggak? Berubah ya nada dasarnya. Tapi bunyi tema di eksposisi masih terasa. Diperlakukan dengan cara yang berbeda. Ya, ya. Ulang ya. Sekali lagi, dengerin. Kalau kalian ini bisa dengar, yang ya ini saya kasih tahu saja. Dia, kalau di awal kita akan dengar lagu itu ada terasa di lagunya di C mayor, ya di C mayor. Ya, tapi memang ada perubahan juga dasarnya, tapi tidak terlalu ini ya. Nah, di sini. Ini dia lagunya akan terasa ke minor ya, coba dengerin ya. Let's kecepatan. Nah, ini dia. Rekap yang di awal. Nah, tapi ini sudah dilakukan pengembangan ya. Nah, tema yang keduanya ya.
lagu yang keduanya ya. Kan ingat tadi eksposisi ada dua lagu tema ya. Tapi lagu dengan tema kedua. Masih lebih mudah ya, lebih enak lah didengar ya lagunya ya, gampang untuk mendengarkan. Kalau saya kasih tujuh ada lagu yang lain mungkin lebih sulit. Nah ini ingat tadi, ini sonata itu bentuk sonata tuh begitu ya. Nah ini ya, selalu ada tiga bagian: eksposisi, development, dan rekapitulasi ya. Sekali lagi, sonata itu musik instrumen ya. Sonata, sonata, sonar, sonar itu artinya bunyi, bahasa Inggrisnya sound ya, sound itu ya. Ya, nah coba kita dengar, misalnya sekarang saya kasih contoh ada tema dan variasi ya. Tema dan variasi tadi sonata yang kita dengarkan itu punya Mozart ya, punya Mozart. Sekarang kita dengarkan tema dan variasi, ini punya Haydn, gurunya Mozart ya, gurunya Mozart. Ini dari Simfoni 94, judulnya Surprise Symphony, simfoni yang mengejutkan gitu. Tapi ini gerakan yang kedua ya, supaya kalian bisa dengarkan apa model ininya tadi yang saya maksud itu apa? Jenis tema variasinya ya, tema variasinya. Gerakan yang kedua ini Andante ya, Andante. Coba dengerin ya. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian dengar tadi lagunya, ya, lagunya sederhana sekali, ya, sangat sederhana sekali. Nah, ini tadi lagunya. Nah, coba dengar ya, lagu utamanya ini. Udah, itu lagunya, ya. Itulah lagu utamanya, temanya. Lalu habis itu diapain? Divariasi yang tadi kalian dengar itu jadi tambah rame, lagunya tambah banyak. Nah, itu namanya tema dan variasi, ya, variasi. Ya, kita nggak usah lihat semua contoh lah ya, contoh. Nah mungkin terakhir, contoh yang terakhir itu adalah kita dengar ini simfoni ya, ini sudah masuk dalam kategori simfoni, musik simfoni. Jadi udah dua sebenarnya ya, cuma di dalam simfoni ini ada bentuk tema dan variasi itu ya, ada tema dan variasi nih tadi ya, ada simfoni lalu ada tema dan variasi ya. Nah, kita coba lihat kalau yang paduan suara, misalnya lagu sakral dulu ya, misalnya ini yang Misa ya. Terkenal dari punya Mozart ya, ini terkenal sekali dari punya Mozart ya. Kita nggak sampai habis dengarinya. Ini kalian dengarkan di awal, nanti saya lompat lagi ke tengah-tengah. Oke, coba didengarin ya.
Bikin lagi. Aja untuk ini ya. Ya saya boleh tambahkan di sini lah supaya kalian ingat ya. Ini misalnya ada Nisa ya. Ini untuk musik vokalnya ya. Terus ada oratorio ya. Sama ini juga untuk musik vokal ya. Tapi ini masih masuk dalam musik sakral ya. Nanti yang musik sekulernya itu opera ya, yang opera. Ya. Nah, ini yang bisa kalian ketahui ya. Ini contoh ya, kita coba lihat contoh misalnya yang opera ya. Kita lihat Beethoven ya. Fidelio ya, ini operanya punya Beethoven ya, Fidelio. Saya cari yang dia ada ininya ya, dramatiknya. Dramanya ini. Ya ini ya. Nah, ini karya Beethoven. Ini opera ya, opera. Musik vokal tapi yang non rohani. Ini masih intro ya, kita cepatin ya, cepatin. Ini masih musik pembuka. Ya ini opera ya, lihat tuh. Pakai adegan-adegan. Ini sudah dimodernkan ya. Drama-dramanya sudah dimodernkan. Udah pakai setrika ya, zaman kalau dulu kan nggak ada setrika begini, setrika listrik.
yang rame-ramenya. Saya cepatin ya. Nah, itu contoh musik ini ya, bentuk musik opera ya, opera. Jadi dia banyak adegan-adegan pakai kostum-kostum gitu ya. Untuk musik sekuler. Tapi kalau yang musik rohani dia enggak ya. Namanya oratorio, itu perbedaannya. Ya, oratorio. Audio. Ya. Jadi di sini bisa ada paduan suara, bisa ada solo vokal, begitu macam-macam. Ya. Oke, nah ini kalian bisa dengerin nanti ya, cari sendiri di YouTube. Pokoknya kalau mau dengar periode klasik, ya periode klasik itu bisa cari Haydn, ya tadi kita udah catat ya komposer-komposernya ini, nah, ya atau Mozart, ya atau Beethoven. Beethoven. Kalau Beethoven pasti sering dengar ya, yang misalnya ini ya, misalnya kalian dengar ini pasti pernah dengar ini ya, Berlioz ya. Fly hundreds of ships as you fight, explore, and trade across a vast universe. Sering dengar ini kan? Ini punya Beethoven, periode klasik. Beethoven simfoninya ya. Saya pernah dengar ini. Ini pembukaan awalnya. Saya langsung ambil ujungnya aja. Itu sudah terlalu jauh. I want to talk to you about how you can use a video camera just like this to go from an average to an effective speaker. Pendengarannya, ingin kaya kemampuan musikalnya, rajin-rajin dengar musik seperti ini ya, itu akan sangat menolong kemampuan kecerdasan musik kalian ya.
itu akan sangat menolong sekali ya dari semua yang sudah kita pelajari ini. Coba kalian banyak-banyak mendengar ya, karena apresiasi itu akan pengaruh di pada banyak mendengarkan ya. Perlu saya inikan ya bahwa musik yang disebut dengan musik klasik itu luas sebenarnya. Kalau ini yang kita sebut periode ya. Memang ada dua istilah yang jadi membingungkan ya. Banyak orang bilang musik klasik itu yang mana ya? Musik klasik itu sebenarnya ini ya, dari abad ke 16, 17, 18, 19, bahkan sampai abad yang 20 itu juga masih masuk musik klasik sebenarnya ya. Yaitu musik seni sebenarnya gitu ya, musik yang cukup kompleks gitu ya. Tapi kalau yang ini abad 18 ini kita sebut periode ya, periode musik, periode abad musik 18. Nanti ada periode abad musik 19 yang disebut dengan romantik ya. Sementara abad 20 disebut dengan periode musik modern ya, musik modern. Nah, itu nanti agak bingung dengarnya kalau yang musik modern itu ya. Nah, ini ya sedikit pengantar untuk kalian mendengarkan musik klasik itu periode musik klasik seperti apa, untuk kalian nanti belajar mendengarkan ya, dengarkan di YouTube lah, cari ya, ketik aja komposernya itu ya. Kalian boleh ketik simfoni misalnya gitu ya, simfoni Mozart, nah bisa begitu, atau simfoni Beethoven bisa ya, atau Haydn, nah coba dengarin nanti. Dengarinnya memang nggak bisa sekali dua kali ya, karena kita belum terbiasa dengar ini ya. Dengarinya memang mesti sering ya, diulang-ulang ya kan, mumpung stay at home kan, nggak bisa kemana-mana juga, jadi kalian bisa dengerin lagu ya gitu. Ya oke, gitu ya. Itu kelas kita hari ini, harap ini bisa menginginkan kalian, apa, mendorong kalian untuk belajar mendengarkan ya. Mendengarkan itu sekali lagi penting sekali ya. Kalau mau jadi musikus yang baik, penyanyi yang bagus, harus bisa dengarkan ya, sering dengarkan lagu lebih banyak ya, terutama lagu-lagu yang punya tingkat kualitas yang tinggi gitu ya, supaya melatih kecerdasannya ya, keseimbangan otak kanan dan otak kiri ya, itu bisa seimbang gitu ya. Oke. Baik, sampai di sini ya kelas kita. Kayaknya enggak ada pertanyaan ya. Ini kan lebih kalian banyak-banyak mendengarkan saja.